Sambalnya pedas, enggaknya? Pakai mah kuatan, guys. Halo guys, balik lagi dengan aku dan channel YouTube-ku, Yesi Vlogger. Hari ini aku nggak makan terlalu pedas-pedas lagi, guys, karena aku mau makan sama kakek. Kuncai pakai tempe, guys, ditumis. Terus ada jengkol, aku mau bikin jengkol balado dan telur goreng, guys, di dadar. Kayak gitu. Ini aku udah siapin minyak, udah dipanasin, guys. Tinggal tunggu panas gitu gini ngablupup. Nanti kita goreng dulu jengkolnya. Oke guys, sambil tunggu jengkolnya matang, kita kocok telur, guys. Mau goreng telur. Kita pakai 3 aja, guys, soalnya berdua sama kakek. Gak ada anak-anak lagi mancing, guys. Rariwuh tadi kesini. Ulu abus ceng enon cangkang ulu. Rara abus cangkangnya. Ini aku nggak pakai bawang, nggak pakai apa-apa, guys. Biar original. Soalnya kakek senangnya original kayak gini, guys, digorengnya. Oke, guys, ini jengkolnya udah mateng. Sekarang kita masukin ke sini. Abis goreng jengkol, kita goreng telur dulu. Nggak apa-apa, telur rasa jengkol juga, guys. Nikmat. Dan makannya mau disatuin ini. Nah, nanti kita tinggal sisihin minyaknya sedikit. Soalnya kalau goreng non, goreng telur banyak minyak, lu kupu-kupu lewat. Nanti giung, guys. Kita masukin. Wangi banget jengkol. Udah lama gak makan jengkol, guys. Oke, guys, sekarang kita goreng telur. Ini minyaknya udah matang, udah aku sisihkan juga. Ini kita masukin semua aja, guys. Nanti kita potong-potong udangnya. Tuh. Oh, belum terlalu panas minyaknya, euy. Atau apinya kekecilan ini teh, guys, jadi susah ngejurujus tuh, guys, kayak gini, guys. Tunggu sampai kering dulu, guys, ininya. Naon sih telurnya. Ini bentar lagi matang telurnya. Ini kita bagi 4, tapi nanti ngambil mah bebas, guys, sekenyangnya. Biar kering ke samping-samping gitu, biar tengahnya enggak lembek. Aduh, ngocrot. Ayo kita matiin. Kita masukin ke piring. Sekarang kita langsung hidupin lagi buat masak kuncai, guys. Ini semua bumbu-bumbu, bahan-bahan udah dicuci, guys. Jadi tinggal di ampokkeun ka dieu tah gitu. Ini buat balado jengkol. Nah, kalau kuncai mah pakai cabai ijo, pakai daun bombay, bawang bombay, pakai bawang merah, bawang putih, pakai tempe. Sekarang kita masak dulu kuncai, guys. Kalau di tempat aku namanya kuncai, guys. Kalau di tempat kalian namanya apa? Kuncai. Nih kayak gini bentuknya, guys, kuncai teh nih. Dari bawang gini nih. Bawang namanya, ini tuh bawang pokoknya mah, guys, bawang kararecil. Suka adanya teh di sawah, pesawahan. Kayak gini. Lu ngebul kacira. Sekarang kita masukin dulu bawangnya, udah ngebul banget, guys. Nah. Per bawang-bawangan kita masukin.
Terus kita masukin cabai hijau. Ini cabai rawit hijau guys, hijau-hijau genan tapi lumayan lada. Nah. Iya mah. Cabainya banyak. Tunggu sampai wangi, terus agak layu guys. Oke guys, ini udah mulai wangi, sekarang kita masukin tempenya. Aduh, nyegak guys. Nyegak cabai. Sekalian kita masukin kuncainya juga guys, biar matang merata. Nah, masukin kuncai. Kita cabak ininya, panas nggak? Enggak guys. Nah, sekarang kita kasih air sedikit, guys. Buat ngalayukeun. Nah. Udah. Tunggu sampai layu, habis itu kita masukin bumbu. Oke, guys. Ini udah mulai mateng, guys. Sekarang kita masukin bumbunya. Nah. Ini aku udah tahu takaran, guys. Udah pro aku masak. Jadi nggak usah dicicipi, udah tahu takaran. Motor nggak berebet. Kita pakai gula pasir sedikit guys, biar ada amis-amisnya. Nah, kita pakai segini aja. Kita aduk-aduk lagi. Gini. Nah, ini bentar lagi matang guys. Abis ini kita balado jengkol. Ini bumbunya udah ada. Udah harum. Sampai harudang aku masak ini guys. Soalnya uapnya kena muka guys. Aduh panas. Enak banget. Ini ada pedesnya guys, kerasa pedesnya. Nah, ini kesukaan kakek kayak gini guys. Pas banget. Pasti kakek suka banget ini masakan aku. Harum banget guys. Aduh panas dong. Oke guys, dan ini menu terakhir aku masak, balado jengkol kesukaan aku. Ini minyaknya udah panas, tadi udah aku cuci juga wajannya. Sekarang kita masukin ini bumbunya. Seperti biasa guys, nempel di blender. Nanti kita imutan. Oke guys, ini tunggu wangi. Sekarang kita masukin jengkol abis itu. Nah, sekarang abis itu kumasinya. Ini jengkol sekarang lagi mahal guys. Aku beli segini 10.000. Nih, segini 10.000 lagi mahal guys. Tapi nggak apa-apa, jengkol mah dikit juga. Nampol bau nak. Ini kayaknya udah lumayan. Sekarang kita masukin aja. Ternyata penuh dengan cabai guys jengkolnya. Sekarang kita langsung masukin bumbu aja guys. Ini ada masako. Masako dikit aja. Sama garam.
pakai gula pasir sedikit. Kita aduk-aduk. Ini nggak usah terlalu lama guys, cukup bentar aja bumbunya meresap udah deh, karena jengkolnya udah digoreng udah matang. Nah, coba lihat guys, enak banget ini mah. Udah lapar aku guys, udah ngiler banget. Sekarang aku fokus masak guys, nggak banyak ngobrol guys. Buangan kemarin banyak ngobrol gena di komen guys, banyak ngobrol aja nah. Jadi sekarang aku fokus guys biar nggak bebeledagan. Nah, ini udah. Sekarang kita matiin kopernya, terus masukin lagi ke piring yang tadi. Hayu Puh, makan Puh. Kakek udah nungguin guys, udah siap-siap mau makan. Yuk. Dua kakek. Ada dua kakek di sini guys. Oke guys, ini makanannya udah siapnya. Ayo siap ya. Kita makan. Siap, ayo kita makan. Ayo, ini nasinya. Ayo, ambil ke. Sok, ambil. Kayak doan atas ngambil sangu ke. Nah sedikit kakek. Udah makan tadi soalnya. Oh udah makan cenah kakek. Kakek masih, yuk empuh mah banyak makanan. Empuh mah. Nanti habis ini kita turunin nasinya guys, biar enggak ngehalangan guys gitu. Sok ke, ambil ke itu nake, lauk pauk nake. Sing bareng ke. Udah. Sekarang makanannya enggak begitu pedas, tapi kakek doyan banget pedasnya kayaknya. Kakek doyan pedas guys. Nah. Sakit perut kakek. Sakit perut. Ini kita pakai jengkol balado. Ya kak. Kita seneng sambalnya. Pakai seneng sambalnya aja lah guys. Sok. Jengkolnya kurang seneng, sambalnya seneng. Oh kakek nggak ada yang jengkol sana. Mau makan sambalnya doang. Ya. Pakai telur kakek. Udah. Mau telur? Udah. Udah. Mau telur nggak? Mau telur kakek? Nah, mau. Nggak. Kakek nggak mau telur cina. Mau kuncai. Ayo makan makan yuk. Ayo makan, berdoa. Pimpin doa lah kek. Kek, pimpin doa kek. Ayo. Tanah wakin aja benar. Amin. Ya kok, ya kok. Iya napa dek? Entas. Entas. Kakek mau udah. Empuh mah belum guys, belum kok kocok. Yuk. Ayo Bu, makan Bu. Ayo makan. Ya, makan. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini kuncainya guys. Nah. Pedas kek? Sambalnya pedas? Enggaknya? Pakai mah kuatan guys. Nah ini pedas nih. Udah nih tuh. Lagi kan nasi kek? Ya udah. Udah? Kakek tuh masih kenyang, udah makan ya kayaknya? Makan lagi. Kakek tuh dari Bali nya kayaknya? Dari Bali guys, tuh dari Bali, orang Bali mana ada nggak yang dari Bali? Nih ini kakek dari Bali, cuma sekarang mah tinggal di sini ya kayaknya? Tinggal di Jaga. Jawa Barat. Nah ini
pedas. Habis kek, ininya kek. Udah kenyang banget. Udah kenyang banget sini. Kurang pedas nih guys. Ya. Wah, kurang pedas sini. Nanti kita selanjutnya masak yang pedas. Ambil air. Kakek kekenyangan. Kuat. Oh, kakek kalah. Kakek dua-duanya kakek, guys. Pedasnya. Ya, enak, tapi pedasnya enak. Tapi jangan banyak-banyak. Nih guys, jengkolnya guys. Wah. Nikmat. Ya kayak nikmat ya. Sampai keringetan. Dok, balapan apanya? Maaf. Lagi ke? Udah? Iya. Udah. Minum. Ya. Sedang banget guys. Nikmat bangetnya kayaknya. Ya nikmat. Makan dengan pedas enak. Apa kepedesan? Alhamdulillah udah habis. Ya, enggak habis, Deng, udah kenyangnya. Udah kenyang. Makasih banyak udah nemenin kita makan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video menarik aku selanjutnya. Dan yang udah subscribe makasih banyak ya, guys. Sehat selalu. Dadah. Ya.